Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya mau kasih tahu bagaimana cara klon aplikasi Messenger ya, tanpa aplikasi cloning atau langsung dari HP-nya langsung ya. Nah, ini sebenarnya udah disiapkan dari WhatsApp atau Telegram-nya langsung. Kita lihat ya. Pilihannya itu ada di pengaturan. Mana ya pengaturan? Ya, pengaturan. Kalau di ini saya menggunakan Samsung A51, ada di fitur lanjutan. Lalu di sini ada dua messenger. Nah, di sini aplikasi yang tersedia untuk diklon itu ada WhatsApp, Facebook, dan Telegram. Nah, di sini saya coba untuk klon aplikasi WhatsApp. Contohnya semua aja nih, jadi kontaknya sama. Oke, coba kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah WhatsApp yang biasa, yang paling kiri. Dan yang paling kanan ini adalah WhatsApp yang sudah diklon ya. Oke, jadi caranya seperti itu. Kalau kalian yang ingin mencoba, silahkan mencoba. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.